besi yang pas betul masuk ke sok motor, dapat di tempat menjual besi. Tabungnya saya memakai sok motor GL Pro, ini lebih tebal buat senapan angin dari barang rongsokan. Besi bekas dapat dari tukang besi. Cember tumpuk ini saya beli di Lazada, harga sekitar 300an dengan ongkir sudah. Lebih presisi begini caranya teman-teman, harus dipaskan dulu. Cara buat rumah palep sederhana teman-teman, dengan besi seadanya yang didapat dari tukang-tukang besi. Melubangi sok memang agak sulit ya teman-teman, karena dia agak tebal. Jadi beginilah caranya, saya lubangi setiap yang saya beri tanda tadi. Trigger saya pesan di Lazada juga teman-teman, bersamaan dengan chamber tumpuknya. Saya kalau di video sebelumnya kan saya buat sendiri trigger sama chamber tumpuknya, saya buat sendiri. Nah, dalam episode kali ini tidak, agar tidak terlalu repot gitu teman-teman.
sudah terlubang semua, tinggal merapikan lubang-lubangnya. Saya hanya menggunakan kikir sebagai penghalusannya atau finishingnya agar lebih halus kelihatan. Karena tidak memiliki alat gubut, ya beginilah cara saya dengan menjalankan kedua alat sederhana tersebut. Di proses pembuatan rumah palet bagian depan, ya dengan alat sederhana. Buatkan penyangga O-ring juga di sini teman-teman. Di sini saya buatkan drat coupler karena saya pakai coupler mini. Dan saya paskan ke lubang ini. Begini cara memasukkannya. Nah, lalu saya pasang drat di sini agar lebih kuat. Ya, mudah-mudahan sanggup menahan angin 3000 PSI. Proses pembuatan hammer saya terinspirasi dari Smarneo, senapan bermerek berkelas di Indonesia. Nah, makanya saya terinspirasi dari situ. Saya menggunakan besi ini karena memakai per Mizumi, agak keras jadi dia harus rapi. Proses pembuatan popor dan pemasangan laras, dan rencana saya akan
diwarnai dengan warna hitam agar lebih kelihatan garang. Rumah palep saya agak berbeda dari senapan-senapan lainnya. Rumah saya sebagai penahan per agak kelihatan unik. Nah, lihat-lihat nih cara bukanya. Begini caranya kan airnya terawat dan kelihatan rapi, karena saya terinspirasi dari senapan berkelas di Indonesia, Smart Neo. Maaf ya teman-teman, untuk proses pengecetan dan pembuatan cover tidak sempat di video, jadi ini sudah hasil maksimalnya. Beginilah hasil akhirnya. Kalau masalah kekuatan tak usah diragukan lagi. Saya uji di 2000 PSI, tapi memang lumayan dahsyat kuatnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Mungkin di waktu yang lain kita akan bertemu lagi. Saya akan mencoba akurasi dan kekuatan senapan ini. Mampu tidak menembus drum aspal yang tebal.